pandangan Kak Ton berkenaan dengan jejak pengundi pada hari ini memanglah lebih baik bagi mana manfaat lagi dengan apa titik-titik dengan apa yang dibentangkan oleh Encik Syahrudin tadi. Maknanya untuk kita mengenal pasti pengundi-pengundi kita yang ada di luar ataupun di dalam cawangan kita untuk menangi PRU yang ke-14. Kalau kita tengok jejak pengundi ini bermaksud setiap pemimpin di peringkat bahagian akan turun padan pergi ke cawangan-cawangan untuk memastikan bahawa para pengundi itu di setiap cawangan tu akan dikenal pasti. Dan saya rasa program ini kita patut diteruskan sehingga ke pilihan raya. Dalam konsep yang disediakan hari ini yang kita bincang tentang majlis jejak pengundi ini, bagi saya amat bagus. Ini adalah cara ini dapat mendekatkan kita, merapatkan kita, mensilaturahikan kita dengan pengundi yang tercicir, yang berada di luar, yang masih sebelum ini kita tidak dapat kenal pasti. Dan saya amat rasanya cara kaedah ini amat memerasangkanlah.